Halo foodies, nama saya Revo dan hari ini aku akan bikin pandan pancake dengan saus gula merah dan es krim vanilla. Yuk, let's get cooking! Aku nggak akan pakai bahan pengawet. Ini daun pandan, ini daun suji. Untuk dapat kayak ramuan ijo itu, kita harus blender dan kita harus press. Tinggal dikasih air. Oke, jadi ini daun sujinya kita blender sampai halus ya. Ini pasti ada sedikit serat-serat ya, nggak bisa di blender. Ini kan sebenarnya kan harus disaring dengan kain muslin ya kan. Cuman kalau nggak punya, kita bisa nih pakai serbet kayak gini. Jadi kita akan saring sekarang. Oh. Yuk kita saring. Jadi kudis bakal jadi seperti ini ya. Oke, jadi di sini aku punya 1 cup tepung dan aku punya sekitar 5 sendok teh gula. Garamnya sekitar 1 sendok teh. Jadi sekarang kita akan melelehkan 25 gram mentega. Oke, jadi di tepungnya aku akan taruh 3/4 cup air. Dan aku akan taruh 1/2 sendok teh baking soda dan 1 sendok teh baking powder. Kita aduk rata pelan-pelan. Dan kita bisa tambahin 1 telur. Jadi sekarang kita masukin menteganya. Nah, sekarang yang akan membuatnya ijo. Ramuannya kita yang tadi. Jadi sekitar 2 sendok makan ya, Fedis. Ini kan udah diaduk rata ya kan. Jadi kita akan mulai memasak pancake-nya. Oh ya, ini teksturnya kayak gini ya. Ini gak terlalu encer tapi jangan juga terlalu kental, oke? Jadi ini adonannya udah siap. Ya kan, teksturnya udah bener. Dan rasa pandannya udah lumayan kuat. Ambil sekitar segini ya. Lalu itu taruh di pan-nya. Oh ya foodies, ini lebih baik pakai non-stick pan ya. Nah, pancake-nya udah bisa di flip kalau ada berbuih-buih kayak begini. Oke foodies, jadi ini pancake-nya udah selesai ya kan? Sekarang kita akan bikin saus gula merahnya. Pertama-tama kita akan lelehin gula merahnya. Eh jangan lupa ya, kasih sedikit aja garam. Karena kita gak mau ini jadi terlalu manis. Oke, sekarang kita taruh santannya. Oke foodies, makanannya udah selesai. Untuk dapat resep lengkapnya, go to www.kokiku.tv. Dan jangan lupa ya, subscribe di channel ini. So